Shikabu dikaitkan dengan pemain asing asal Jepang, Ryusuke Nagasawa. Saat ini Ryusuke Nagasawa memperkuat klub NK Međimurek Đurđakovec, klub yang bermain di Liga 2 Kroasia. Statistik pemain musim ini, bermain 28 kali bersama NK Međimurek Đurđakovec dan mencetak 5 gol dan 5 asis dalam 28 pertandingan tersebut. Total Ryusuke Nagasawa mendapatkan 2.460 menit bermain dalam 28 pertandingan tersebut. Arema FC dikaitkan dengan striker asing asal Portugal, Ruben Felipe Almeida Fidalgo. Saat ini Ruben Felipe memperkuat klub Oriental Dragon. Statistik pemain musim ini, bermain 1 kali bersama Oriental Dragon, dan hanya dapat 17 menit dari pertandingan tersebut. Untuk kontraknya sendiri berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Persis Solo dikaitkan dengan pemain asing asal Montenegro, Milan Kusurovic. Saat ini Milan Kusurovic memperkuat klub Liga 1 Bosnia, FK Boraj Banja Luka. Kabarnya ia telah sepakat dengan persyaratan pribadinya. Statistik pemain, pernah bermain di kualifikasi Liga Champions. Ia mencatatkan 2 kali penampilan pada saat melawan CFR Cluj. M. Riyandi resmi bergabung dengan Persis Solo. Heri Susanto resmi bergabung dengan Persita Tangerang. Jefferson Fiera M. Frazio dirumorkan bergabung dengan Persija Jakarta untuk mengisi posisi striker setelah ditinggal oleh Marco Simic. Statistik pemain musim ini, bermain 2 kali bersama ABC FC, klub yang bermain di Divisi 3 Brazil. Saat ini ABC FC akan menjalani pertandingan ke-6 mereka di Divisi 3 Brazil tersebut. Mencetak 1 gol dari 2 pertandingan tersebut. Total Jefferson Fiera M. Frazio mendapat 180 menit bermain selama 2 pertandingan. Artinya hanya 40% menit bermain dari 2 pertandingan tersebut. Guzali Siregar dan Domingus Fakdawer akan bergabung dengan Persita Tangerang. Pengumuman resmi akan segera dilakukan. What?